ini saya berada di Aula Anwar Musadat di mana sedang berlangsung acara Career Day yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berikut liputannya. Mengusung tema Discovering Your Best Version Here, Career Days untuk pertama kali dilaksanakan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Acara ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu, tanggal 28 hingga 29 September 2018, bertempat di Gedung Aula Anwar Musadat. Acara tersebut berupa seminar dan expo yang diisi oleh perusahaan yang berkompeten, diantaranya Polri, BPRS, HIK, dan Telkomsel, yang menyampaikan materi tentang bagaimana mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kepala UPT Pusat Karir menyatakan bahwa acara ini bukan hanya untuk para alumnus saja, namun juga berguna bagi peserta yang masih duduk dalam perkuliahan. Yang paling penting itu kan bukan hanya mempertemukan antara alumni dengan pengguna ya, atau perusahaan-perusahaan, tetapi bagaimana mahasiswa UIN itu dibentuk sehingga ketika ke dunia kerja itu udah siap gitu. Nah, salah satunya adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan soft skill. Pelatihan soft skill bukan hanya untuk mahasiswa semester akhir, tapi untuk semester awal. Makanya diberi 3 sesi. Jadi soft skill tahap 1, soft skill tahap 2, dan soft skill tahap 3. Itu meliputi yang soft skill tahap 1 itu karakter building-nya dulu. Kemudian tahap 2 itu bagaimana public speaking, efektif komunikasi. Nah, tahap ketiga nanti lebih ke langsung praktek. Bagaimana pelatihan itu cara pembuat lamaran dan CV di era digital ini. Diikuti sebanyak 200 peserta, Career Days menumbuhkan antusiasme pada dunia kerja. Salah satu peserta mengungkapkan jika adanya Career Days ini sangat bermanfaat juga membantu proses berkarir dalam kehidupannya. Iya, sangat bermanfaat banget karena jarang-jarang unit-unit lain yang menggelar acara yang seperti ini gitu, dan sulit didapat apalagi zaman sekarang. Ya, saya berusaha aplikasikan dan berkarir karena tadi saya dapat materi tentang motivasi gimana menghadapi kehidupan yang Semoga dengan adanya program Career Days ini dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk memudahkan dalam menjalin hubungan dunia kerja dengan perusahaan dan juga dapat meminimalisir pengangguran. Sekian laporan seminar dan expo. Saya Riga Ngeri Siregar beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Pos TV.